Hai hai hai, jumpa lagi. Mau tahu bungkus kopi saset ini jadi apa? Simak tutorialnya. Pertama, buka dengan cara menggunting bagian atas dan bawahnya. Bagian tengahnya juga kita gunting. Lalu kita gunting bagi dua. Lalu nanti kita lipat-lipat seperti membuat segitiga ataupun membuat kerucut. Jadi itu bagian satunya juga. Untuk bagian yang tersisa kita gunting. Lalu kita ambil dua buah kardus dengan ukuran yang sama. Lalu kita bikin pinggai seperti di video. Dan kita ambil potong kardus sesuai dengan ukuran. Ukuran seperti yang ada di video ya, simak terus. Lalu kita lem untuk menempelkan pinggai tadi. Lalu kita lem bungkus kopi yang sudah kita bentuk kerucut mengelilingi semua pinggainya. Sisakan sedikit pada ujungnya, nanti kita akan membuat hiasan. Untuk yang motif kedua ditempelkan pada tengah-tengah. Untuk hiasannya itu sesuai selera aja ya. Itu aku bikin seperti apa ya namanya ya, bintang gitu. Nah, tinggal ditempelkan di pojok. Tinggal masukin fotonya, terus kita beri cantolan di belakangnya ya. Ini dia hasilnya. Ini dia hasilnya. Jangan lupa juga potongan plastiknya dimasukkan ke dalam botol ya. Dan itu nanti akan kita jadikan kuburan sampah plastik atau banyak yang disebut dengan eco brick. Semoga menginspirasi. Terima kasih.